Hai guys, selamat datang ke YouTube channel Mawi TV. Okay, hari ini aku nak buat unboxing atau nyah kotak. Okay, jadi ininya barang yang kena buat nyah kotak ni. Okay, baru je sampai 5 minit tadi. Okay, barang ni aku order malam Ahad. Okay, kemudian hari Isnin dia post. Itu pun dah malam. Dalam pukul 10 malam dia baru start post lah. Okay, hantar ke JNT. Dan hari ini, hari Selasa, lebih kurang pukul 5 petang, okay, barang ni sampai. Begitu cepat sekali. Okay, sampai 24 jam pun daripada tarikh dia post. Aku suka. Okay, kalau sebabnya kalau benda ni tak post semalam, aku takut dia tak sempat. Sebab aku hari Khamis akan ke satu destinasi, nanti aku nak buat video sebenarnya. Jadi aku nak pergi bercuti, aku nak bercuti beberapa hari. Jadi kalau dia lambat sampai tak function lah, aku di cancel. Jadi maksudnya aku akan beli kemudian lah. Okay, buat apa aku tergesa-gesa sebab tak berfungsi pun untuk aku punya percutian tu nanti. Okay, jom kita tengok apa yang aku order. Okay, nak buat unboxing pun nak cerita panjang-panjang kan. Okay, dia di post daripada Penang eh. Okay, apa ni? Thank you. Oh, dia ada card. Okay, bagusnya dia ada card. Dia tulis thank you for support. Dia post nama yang packing ni Cheng. Kemudian waktu dia 5.59 petang. Okay. Okay, barang ni berharga RM735. Okay, ada dua barang sebenarnya aku beli. Okay, berharga RM735. Kau ingat tak aku punya hadiah jadi itu RM500. Kemudian aku buat bisnes berkasam kan. Daripada keuntungan tu, aku beli benda ni. Kan aku ingat mula-mula aku nak beli, aku nak beli kerusi gamer kan. Okay, jadi okay bang, okay nak beli kerusi gamer chair lah. Tapi aku fikir mana lebih penting eh. Okay, jadi aku rasa aku beli benda ni lah. Okay, ini benda yang pertama aku beli. Okay, harap tak salah beli lah. Okay, tengok apa yang aku beli yang ni. Okay, bagus lah dia pack. Okay, aku jumpa ni pun antara harga yang murah lah aku jumpa. Okay, aku beli pertama adalah micro SD jenama Laser 64GB eh. Okay, yang ni aku beli yang pertama. Okay, yang ni tak silap aku harga dia berapa eh, lupa. Okay, sebab dia ada dua benda. Oh, macam nampak macam free je ni dia kira ni. Okay, nanti aku tengok balik dalam Shopee. Okay, nanti aku sebut berapa harga dia. Okay, micro SD 64 dan ini adalah main dia. Okay, sebab yang ni tak silap aku harganya adalah 119. Okay, tambah dengan tu 135. Tapi sebenarnya aku ada tebus dia punya voucher lah RM10 tak silap aku. Jadi 145. Jadi yang ni dalam RM30 lebih. Okay, kena apa yang aku beli. Bagus lah dia tag. Okay, okay, alright. Okay, tak ada. Ini pun buang. Okay, jadi yang ni kita dah tahu apa dia. Dan inilah yang aku beli, Fimi Palm Gimbal Camera. Okay, yang ni di bawah jenama Xiaomi. Okay, Palm Gimbal Camera ataupun orang panggil Fimi lah. Okay, jadi kita tengok apa yang ada. Okay, depan ni gambar Fimi Palm. Okay, ini adalah version pertama eh. Tak silap aku dah keluar nombor 2. Okay, di bahagian atas tak ada apa-apa. Di bahagian bawah tak ada apa-apa. Di sebelah sini dia tulis www.fimi.com dengan logo Fimi kat sini. Okay, sebelah sini hanya ada logo Fimi. Okay, di bahagian belakang ni banyak dia tulis. Pertama dia cerita tentang, okay, okay, dia tulis pertama ringan palm size. Kemudiannya ada watt FOV 128. Okay, ni antara yang paling besar lah aku pernah jumpa wide angle dia, sebab tu aku beli. Okay, yang pertama dia kata ringan, yang kedua wide angle dia 128. Kemudiannya 3-axis stabilization. Okay, ada 3. Okay, 3 arah kot dia punya stabilization dia.
Okey, kemudiannya dia boleh merakam 4K hingga 30p. Okey, 4K 30p kita unboxing. Okey. Kita buka sini. Okay, jom. Okay, dia tak boleh buka macam tu. Dia ada seal kat sini. Okay. Alright. Okay, korang tengok dulu lah. Korang tengok. Okay, di atas ni sekali ada buku manual, gimbal camera user manual, ada bahasa Cina. Okay, dan juga bahasa Inggeris. Okay, ada QR code. Nanti dia suruh kau scan untuk apps dia. Okay, tak tepi. Okay, terus kita nampak dia punya gimbal camera. Okay, jom buka. Ui, berat juga dia punya. Walaupun 120 gram. Berat eh. Okay, tak tepi jap. Okay, kemudian ada kotak ni. Ini apa untuk elak dia dimakan, dimakan oleh ni. Dan ada itu kabel USB ke Type-C punya charger tu selaku eh. Ok, itu je dalam kotak ni. Dah tak ada benda lain lah. Ok, kita kena tengok. Ok, itu je, dah kosong. Ok, ada apa-apa lagi. Ok, jadi kita tepikan dulu semua benda-benda ni. Dan kita tengok apa yang kita ada dengan Fimi. Dengan film ni. Okey, ha ni dia punya cover, dapat cuma okey tutup dia punya ni lah, kepala gimbal ni kan. Okey. Okey, ha ni tak apa dah. Okey, ni kabel dia. Okey, nampak murah tapi sebab dia berat. Bila berat tu sedikit meyakinkan lah. Okey. Okey, di bahagian depan ni yang button ni adalah button untuk letak dia lah. Dia macam screw tu kan. Okay, untuk dia punya accessory tu. Okay, di bahagian tepi ni ada bahagian untuk micro SD. Kemudian ni ada tempat untuk letak tali lah, gantung-gantung. Bahagian tepi ni tiada apa-apa, tapi yang macam ada satu titik ni, mungkin dia adalah microphone mungkin. Okay, di bawah ni ada Type-C punya kabel untuk charge. Okay, ataupun untuk kita sambung lah. Okay, boleh berdiri lah benda ni. Okey, boleh berdiri, cantik. Alright, di bahagian depan ada dua button, satu joystick. Okey, joystick ni nampak macam pelik, terlalu rata eh. Okey. Okey, bunyi-bunyi eh. Dan ini button button on off tak silap aku, atau back. Dan back ni screen ada dia punya apa ni? Screen protector ni nanti aku cabut. Okey, dan ini kamera. Tak silap kamera dia adalah kamera 20 megapiksel tak silap aku lah eh. Okey, dan dia boleh berpusing. Okey, dia gimbal lah. Okey, ha, nampak tu dia boleh 360 lah. Okey, jom kita try, aku try buka. Okey, tekan button merah tu lama-lama. Tak jauh kan. Kena charge dulu ke? Okey, tak hidup. Jadi memang kena cas dulu. Jadi apa-apa lah, aku cas dulu lah benda ni. Okay, ni pada aku bila kena cas dulu ni, tanda-tanda tak baik ni sebenarnya ni. Okay, sebabnya bila dia kena cas dulu, bermaksud bateri dia habis. Okay, sedangkan tak guna. Okay, alright, nanti kita jumpa lagi. Lepas aku cas nanti sambung video ni. Okay, bye. 3 hours later. Baik, selepas dah dicas untuk beberapa jam. Okay, aku pun dah try untuk cuba menggunakannya untuk explore lah. Okay, jadi jom kita tengok macam mana fungsi Fimi Palm Gimbal Camera ni. Jom kita tengok eh. Okay, memula untuk hidupkan, kita perlu tekan button merah ni. Okay, beberapa saat. Okay, jadi dia automatic hidup. Okey, dia automatik hidup. Okey, kalau ini tengok kamera ni tak berpusing. Jadi nak bagi dia center ke depan, tekan dua kali. Okey, dia akan kembali ke kedudukan yang sebenar lah. Okey, untuk selfie, okey, kau tekan tiga kali eh. 1, 2, 3.
Okey, dia terus tracking muka korang. Okey. Jadi macam itulah fungsinya. Okey, nak patah balik tekan 3 kali lagi. Okey. Jadi okey, nampak tak dalam skrin ni? Okey, jadi kita tengok apakah fungsi. Okey, yang ini adalah joystick. Joystick ni fungsinya adalah untuk okey, nampak tak kepala tu berpusing. Okey, berpusing. Okey, kamera ni dia tak boleh 360 tapi hampir lah sebab dia ada sekatan kat situ, dia akan berhenti. Okey, habis. Okey. Jadi dia ada joystick juga untuk atas bawah. Okey, ini ke bawah, itu ke atas. Okey, nampak tak dia ke atas. Okey. Jadi macam mana nak centerkan dia balik? Okey, senang je, tekan 2 kali. Okey, dia terus center balik. Okey, jom kita tengok apa lagi dia punya fungsi. Okey, kita boleh pergi ke sebelah kiri atau kanan untuk pilih. Okey, yang ni sekarang tengah option okey, ni video punya option. Okey, dalam video option ni kalau kau tengok kat atas ni tekan, okey. Back, ini pun boleh jadi button back eh. Okey, tekan dekat atas ni. Okey, kat situ ada dua pilihan output. Kau nak pilih berapalah dia punya dia punya kualiti kamera lah sehingga 4K 30. Okey. Dan boleh pilih juga 1080p 24, ada 2 30L 30 48 60, kemudian ada 2.7K, ada 2.7K. Okey, jadi itu adalah pilihan pada aku, agak banyak lah. Okey, jadi pada aku yang sesuai ini aku mungkin akan guna yang ini sajalah, 80 1080p, sebab bila kita guna kualiti yang baik dia akan ada masalah dekat memori lah, nak download susah, nak edit susah nanti. Okey. Kemudian okey, kemudian dia ada picture quality, ada fine okey dan juga super fine. Okey, yang ini nanti semua aku akan buat video yang berasingan untuk korang tengok okey, apa dia punya, macam mana kualiti gambar dia lah. Okey, untuk yang hari ni aku hanya akan bagi dia, tunjuk dia punya spesifikasi saja. Okey, ni color pula. Okey, color ada natural, F-lock. Okey, F-lock ni aku tak pasti apa, tapi kalau ikutkan dia punya fungsi tu boleh diedit-edit kemudian lah. Okey, yang terakhir sekali adalah microphone, ada high, ada low. Jadi dan tiga, ada mute lah. Jadi kalau kau tak nak suara boleh mute, low suara yang perlahan dan high. Lalu kita akan set kepada high lah. Dan high ni pun tak tahu sejauh mana kekuatan bunyi dia kan. Okey, jadi itu yang ada pada kamera. Okey, jadi kita tekan merah ni untuk back. Okey, selain itu dekat kamera ni, okey, yang ni ada SD card dekat bawah ni. Okey, tak perlu tekan eh. Okey, kat sini ada ni. Okey, aku tunjuk kau kat sini macam setting lah untuk yang ni. Okey, dia boleh swipe iOS, white and black, kemudian ada ni lah. Okey, yang ini sebenarnya boleh set semua auto je, senang. Okey, boleh set auto je. Yang ini sebenarnya boleh ni, okey. Boleh setting bawah ni, okey. Tapi pada aku better pilih auto je, senang. Alright. Okey, itu untuk untuk kamera, untuk video. Okey, kita pergi kepada kamera. Okey, swipe ke sana, dia akan pergi ke kamera. Okey, kamera ni pula ada HDR on off. Okey, kemudian ada long EXP. Okey, 5, 10 inci, 15 inci ni aku tak silap aku berapa panjang video yang kau nak ambil tu. Okey, kemudian ratio. Ratio menunjukkan bentuk lah kau punya apa? Gambar tu nak bentuk macam mana. Okey, nak 16:9:1:1 ni macam IG lah. Okey, 4:3 macam biasa. Okey, pada aku 16:9 ni mungkin untuk YouTube kot sesuai kan. Okey, kemudian dia ada timing, okey, on off. Okey, ini maksudnya nak ambil gambar dia ada 3 second, 5 second, 10 second. Okey, pada aku off kan. Night shot, okey, dia ada night shot on off. Okey, jadi ada gambar night shot lah. Jadi kita pergi kepada setting dia. Setting dia sama juga macam tadi. Okey, macam cam video tadi. Okey, kemudian kita swipe lagi. Okey, ni ada kamera ada kamera panoramik. Okey, panoramik. Macam mana tadi? Okey, panorama lah. Senang cakap. Okey, kita tengok kat atas ni.
Okey, dia ada 1 darab 4. 1 darab 4 maksudnya gambar tu memanjang ke bawah. Okey, 4 darab 1 dia lebar. Okey. Kemudian ada 3 darab 3. Okey, yang ini apa dia? Okey, ini natural. Okey, dia punya kualiti gambar dia. Okey, dia ada ISO. Okey, itu samalah macam tadi. Okey. Okey, kita nak bagi contoh ke? Okey, nantilah esok semua aku tunjuk contoh dia. Yang ni aku cuma bagi bagi dia punya spesifikasi dululah pada aku eh. Okey, kita back. Alamak, dia tak ambil gambar apa tu? Dia ambil gambar 4 sebab aku ambil 4 darab 1 kan. Okey, dia ambil gambar 4 kali. Okey, kalau 3 kali 3 darab 3 tengok dia ambil gambar macam mana. Okey, dia pusing sana. Dia pusing sana. Pusing sana. Okey, 9 kali eh. 3 darab 3 9 kan. Okey, jadi dia ambil gambar 9. Nanti kita akan pergi kepada application dia, nanti kita kena gabungkan gambar-gambar tu. Okey, kalau yang ni 1 darab 4 tengok eh, dia bagi 1 darab 4 4 lah kan. Okey, betul lah tu. Pengikiran 3 4. Okey, nampak tu dia pergi angle lah 1 2 3 4. Ha, macam itulah fungsinya. Okey, jadi kita pergi ke time lapse. Okey, yang ni untuk speed eh. Gambar yang lajulah dia ada. Okey, dia ada output. Okey, ni dia punya jenis lah. Dia sehingga 4K, 4K, 30 pun boleh. Okey, 1080p pun boleh eh. Jadi mode dia ada natural delay, track delay. Jadi kita nanti try lah. Macam mana apa dia punya fungsinya ni. Kita try nanti. Okey, ni pun sama je. Okey, ni ada masa ni. Okey, oh ni ada masa. Berapa minit kita nak? 1 saat ke? 5 saat ke? Okey, oh macam tu eh. Okey, jadi. Okey, kalau kita ambil yang ini. Dia tulis apa kat situ? Okey, UHD. Kalau kita ambil 1080p ni, dia akan tulis FHD. Full HD. Okey, betul lah maksudnya. Okey, baik, kita pergi kepada slow-mo. Okey, ni pun nanti kita try. Slow-mo ni pun menarik juga. Tapi kalau ikut perasan, gambar dia makin lama makin tak terang eh. Okey, mungkin aku punya ni kot. Pilihan resolusi ni. Okey, dia ada 4 kali zoom. Okey, speed ada 4 kali slow. 8 kali slow. Jadi, dia ada 2 pilihan lah. Nak sangat slow, 8 lah. Kalau sederhana slow, 4. Okey, kemudian dia ada pitch quality fine dengan super okay. Patutlah tadi gambar dia mungkin tak cantik. Okey, color kita boleh pilih natural atau F-log. Okey, tengok eh. Okey, sama juga tak cantik juga gambarnya. Okey, tak apa, nanti kita try eh. Okey, kemudian pergi balik kepada video. Okey, itu dia ada 4 lah. Okey, pertama video, foto, panorama. Kemudian dia ada slow-mo, time-lapse. Kemudian ada slow-mo. Okey. Okey, tu yang basic lah. Okey, kemudian kita pergi kepada apa lagi setting ada. Okey, tadi kita kiri kanan kan? Cuba kita turunkan ke bawah. Okey, turun ke bawah ni. Kalau kita ke tepi ni. Okey, bahagian tepi ni ada Wi-Fi. Dia, Wi-Fi terbina di dalam ni. Kita boleh linkkan dengan application dia, iaitu Fimi Play. Nanti kita boleh hidupkan wireless dan nanti screen tak berfungsi sebab ni digantikan dengan telefon eh. Okey, yang ni kita boleh lock. Okey, yang kedua ni lock screen. Jadi kalau kita tak nak screen ni nak jimat bateri ataupun tak nak screen ni menyala, kita boleh matikan. Okey, dan dia akan terus ni. Tapi lampu hijau ni menandakan ianya sedang hidup lah. Okey, tekan balik dan dia suruh swipe. Okey, turunkan balik. Okey, kemudian dia ada display. Okey, display ni sebenarnya ada 3 pilihan display. Okey, ni display yang macam tu. Okey, ni ada anak panah ke arah hujung. Ni mungkin full. Okey, yang ni dia ada ukuran dia. Okey, jadi aku nak pilih satu lah. 1, 2. Okey, ada 2 display eh. Okey, jadi cuba tengok anak panah. Semua anak panah ni maksudnya full view lah. Okey, nampak tu screen dia penuh. Okey, kalau aku ambil yang ini, kotak ni nanti dia kecil sikit. Okey, nampak tu kotak. Atas tu hitam, bawah tu hitam. Okey, jadi kemudian dia ada brightness. Okey, maksudnya ini yang paling low. Ini yang kedua terang. Ini yang paling terang. Ada 3 level brightness dia. Jadi kau boleh jimatkan bateri kau dengan brightness ni lah. Kalau kau rasa dalam tempat yang gelap, tak perlukan kecerahan yang tinggi. Tak perlulah, mungkin kat tengah matahari, mungkin kau perlu kecerahan yang tinggi kan.
Okey. Jadi kita swipe sebelah sebelah ni. Okey, ni gimbal lock. Okey, gimbal lock ni kau boleh pilih. Okey, gimbal lock. Okey, gimbal lock ni maksudnya kepala dia nampak tu, dia pusing-pusing. Okey, nampak tak? Jadi dia lock kat situ je. Okey. Alright, macam tu. Okey, nampak tak? Ini yang diorang kata gimbal ni konsepnya adalah kepala ayam. Okey, jadi cara nak patah balik dia tekan ni dua kali. Okey, salah. Okey, ni tekan selfie dua. Okey, sebab dia dah selfie nak patah balik tekan tiga kali lah. Satu, dua, tiga. Okey, dia dah balik ke sana. Okey, ni gimbal lock. Kemudian dekat gimbal lock ni ada follow. Dia akan follow je. Okey, maksudnya akan follow. Okey, follow. Okey, nampak tak ni? Okey, follow je. Okey, kedua follow kiri kanan lah maksudnya. Kemudian dia ada FPV. FPV ni pula. Okey. Lebih kurang je kot ni. Aku rasa aku punya aku tak faham sangat. Okey, pitch lock ni nampak tak tu? Okey. Okey, nanti esok kita tengok fungsi-fungsi dia eh. Okey, gimbal lock. Okey, gimbal lock ni lah yang paling semua semua posisi tu. Okey, dia akan tetap berada dekat situ je. Okey, jadi kita set kepada gimbal lock. Okey, kita pergi kepada ultra wide. Okey, ultra wide ni dia ada 128 darjah. Kemudian dia ada narrow. Okey. Okey, jom kita tengok. Okey, kita pergi ni ultra wide dulu. Okey, tengok ultra wide punya gambar. Okey, macam tu. Okey, kita pergi narrow. Okey, macam tu. Nampak macam tak ada beza lagi eh. Okey, landscape. Okey, nanti kita cubalah benda-benda ni semua ni. Okey. Okey, kita pergi ultra wide lah. Alright, kemudian kita swipe lagi. Camera setting. Okey, kita tengok ada JPG photo format. Ada J plus D. Okey, JPG lah. Kita guna yang biasa. Okey, kemudian ada monitoring mode. Oh, ni dalam. Okey, ini dalam. Sorry. Okey, ni dalam camera setting tu ada JPG format. Okey, kemudian ada monitoring mode. Okey. Monitoring. Metering. Okey, metering. Okey, ni mungkin dia mengesan objek lah ni. Kemudian NTSC video output. Ada PAL. Okey. Kemudian video code. Okey. Kemudian ni LDC dengan LDC ni maksudnya dia akan jadi kantar lah, cembung ke tegak je gambar tu. Okey, contoh kalau cembung macam ni. Okey, gambar tu akan jadi melengkung lah. Okey. Okey, jadi kita kena straight je lah. Okey, jadi itu bahagian setting kamera. Okey, kemudian gimbal setting. Okey, ni kau boleh pilih joystick ni punya speed. Okey, joystick yang ni. Okey. Laju ke tak laju dia pergi tu. Okey, jadi kat situ kau boleh setting joystick punya level. Okey, ke sana. Okey, sorry. Okey, yang ni kau boleh pergilah sampai 10. Jadi aku pergi 5. Macam ni kau boleh pergi collaborate tu je, senang kan. Okey, lepas tadi joystick speed, yang ni follow speed. Okey, kepala ni akan follow kau berapa laju lah speednya. Kau boleh pilih sampai 10 lah. Kepantasan dia follow kau tu. Okey, kita letak tengah-tengah lah. Senang eh. Kemudian dia ada collaboration. Okey, senang je. Okey, itu flat surface. Okey, yang ni. Okey, kalau kau nak tinggalkan macam ni. Okey, tekan start. Apa tu? Do not touch gimbal. Okey, wah, maksudnya dia akan settingkan korang pada kedudukan yang paling tepat lah kot agaknya. Okey. Dia tegakkan dia punya kepala tu. Nampak tu? Okey. Okey. Itu macam cara dia setting dia punya kamera eh. Okey, ini horizontal. Okey, ke sudut dia lah senang cakap. Okey, ini ke dia punya tegak. Okey, kita tengok sudut dia. Okey.
Okey, ha, tu nampak dia pergi, kepala dia terpusing. Okey, kita kosongkan balik. Okey, dah tegak dah. Kita tekan okey. Okey, ni nak pastikan dia punya tu tegak lah, senang cakap. Okey, ha, jadi yang tu dah habis gimbal setting. Kemudian sistem setting. Okey, ada power off. Okey, kalau kau nak offkan kot ni rasanya. Okey, kemudian ada screen lock off. Okey, okey, ni maksudnya power off nak berapa minit. Okey, kalau nak screen lock untuk berapa minit, kalau kau tak guna dia akan lock. Okey juga ni. Okey, boot video. Boot video ni maksudnya apa eh? Okey, maksudnya mungkin mematikan gambar tu lah, rakaman tu eh. Kemudian beep, okey, untuk bunyi. Okey, kemudian ada, okey, ini aku punya memori, aku beli 364 tapi dalam tu dapat dalam 59 je. Okey, mungkin sebab yalah, dalam tu dah ada software ke apa kan. Okey, kemudiannya ada device info. Okey, sorry. Okey, kita pergi sini tengok. Okey, short left. Okey, format. Okey, jadi kalau kita nak pilih mana-mana, kita tekan back. Okey. Right. Okey, kemudian device info. Okey, ni nombor siri dia, battery info 1000. Okey, ni punya ni lah. Okey. Kemudian bahasa, tengok dia boleh pilih banyak bahasa, berapa bahasa eh? English, Cina. Okey, itu je yang dia bagi. Alright, kita teruskan. Okey. Kemudian ada reset device lah, kalau kau nak reset. Okey. Jadi settle lah. Okey, tadi ke bawah kan, cuba ke atas pula. Okey, dia terus tukar penuh review in apps. Okey, sorry. Okey, bila kau, sorry, okey, terakam pula. Okey, bila kau tekan ke bawah, dia akan pergi kepada setting-setting ni kan. Okey, tapi bila kau pergi ke atas, dia akan pergi kepada video yang kau dah rakam. Okey, jadi kau bolehlah pilih. Okey, nampak tu panorama view in apps. Jadi kau boleh sambung-sambungkan dalam apps nanti. Jadi aku tunjukkan macam mana. Okey, bahaya ni gambar-gambar ni. Okey. Alright, jadi macam mana kita nak keluar ni? Okey, baik. Jadi itu je antara fungsi yang terdapat dalam Vimi ni. Okay, Vimi Palm Gimbal ni. Alright. Okay, kita boleh tekan 3 kali, dia akan kembali kepada asal dia lah. Okay, lepas aku dah buat-buat ni, aku dapati, aku dah try tadi nak gunakan benda ni, aku dapati dia ada masalah lah. Sebab bila berada di atas ni, kalau kita letak ni, dia tak boleh nak pusing 360. Okay, tak boleh nak pusing habis lah. Okay, dia ganggu. Kebanyakan guna kat bawah, jadi itu menarik lah. Okay, satu lagi, bila dia rata ni, bagusnya dia boleh berdiri. Okey, untuk korang ambil buat gambar ke apa nanti senang. Okey ke dia boleh masuk dalam ni? Bismillahirrahmanirrahim. Boleh ke? Okey, tak boleh masuk. Okey, kalau boleh masuk ni mungkin cantik kan? Supaya dia boleh stand lah, berdiri kan. Okey, nanti esok tentang bahagian mana kualiti gambar dia semua tu, aku akan cerita nampak tu. Kepala tu ikut je. Okay, aku akan ceritakan esok dalam video yang berbeza lah. Okay, jumpa lagi. Sekejap lagi aku nak test video ni, ambil dengan kamera Vimi Palm Gimbal ni. Okay, sekejap. Okay, aku belum tunjukkan kat korang tentang dia punya application. Okay, nanti aku tunjuk dalam Vimi punya ni. Okay.